Halo semua, selamat datang lagi di channel Keluarga Om Jai. Bagi yang baru pertama kali nonton channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment. Hari ini kita akan buat cendol nangka. Ini bahan-bahannya ya. Yang pertama itu ada cendolnya. Kita beli yang udah jadi aja. Nah, buat sama beli itu lebih mudah. Membeli, kemudian sudah ada nangkanya. Ini nangka. Kemudian ada gula jawa. Kita pakai yang cair, merek Trop ikan asli. Kemudian ada santan cair. Kita pakai kara. Kemudian ada pasta pandan supaya nanti santannya lebih wangi. Oke, lanjut kita mulai masaknya dan ada air ya, lebih kurang 100 ml. Nah, pertama kita buka dulu ya ininya, cendolnya. Ya udah jadi begini, jadi kita nggak repot lagi buatnya dan simple. Simpel banget, jadi ini tinggal disobek kayak gini. Sobek. Oke, sudah ditaruh di tempatnya. Terus. Nah, selanjutnya kita buka ya. Ini sae. Estetik kan suaranya. Bukan nangkanya ya. Ini. Kita pakai secukupnya aja tapi keluarin dulu semangat. Ya, kita juga beli yang udah jadi ini. Jadi nggak perlu pas kompor lagi ya. Nah tadi setelah kita apa kita keluarkan dari tempatnya udah kita cuci. Nah, ini kita potong-potong aja sesuai selera ya. Sesuai seleranya teman-teman. Mau dipotong dadu atau mau dipotong panjang-panjang. Saya mau potong dadu. Biar nanti pas dimakan tidak terlalu besar. Oke. Ini ya guys, motongnya sesuai selera aja, jadi ini jangan jadi potongan. Sesuai selera kalian saja, nanti pasti akan menjadi lebih enak lagi. Ini kita dapat buah nangka yang fresh, jadi dia belum lembek ya. Nangka itu udah lembek, dia teksturnya itu kayak ada gas-gasnya gitu, jadi kayak bersoda. Begini saja. Nah, ini setelah selesai dipotong ini dadu-dadu taruh di tempatnya biar nanti waktu mau menyajikannya lebih mudah. Oke, selanjutnya kita akan masak ini santannya dengan air lebih kurang 100 ml, kemudian tambahkan dengan pasta pandan. Karena tidak ada pandan segar, saya pakai pasta pandan. Kalau teman-teman punya pasta yang segar bisa pakai pasta, pakai pandan yang segar maksudnya. Nah, pakai pasta pandan. Kalau nggak ada daun pandan segar, pakai pasta pandan. Kita rekam. Ini kita masukkan air dan juga santan. Ini kita aduk dengan api kecil saja agar santannya tidak pecah ya, jadi harus biar terus. Oke,
biar ada rasa kita tambahkan garam sedikit aja untuk biar ada rasa di santannya. Ya, ini saatnya kita campur semua ya. Guys, kita letakin cendolnya di sini di bawah. Oke. Kemudian kita tambahkan nangkanya sesuai selera aja. Adanya sedikit sesuai aja. Kemudian kita tambahin santan. Santan ini punya rasa yang sangat unik. Yang kedua, ini pandan. Setelah ini masuk, kita kasih gula merah secukupnya dan semanisnya saja. Cukupnya dan semanisnya saja. Kurang banyak saja. Oke. Okay. Nah, terakhir kita tambahkan batu sesuka hatimu. Banyak yang kau mau dikasihnya. Oke, ini dia hasilnya, es cendol nangka. Es cendol nangka buatan keluarga Om Jai. Kita akan coba aduk dulu. Mantap. Mana dek rasanya? Enak. Enak banget.